Oke, okay. welcome back everyone. Um, Maafkan tadi ada kesalahan teknis. And hi to the audience and thank you semua yang udah bergabung kembali di Virtual Fair 2020 by Dream Action in collaboration with Kementerian Kementerian Rakyat Kerja Republik Indonesia. Nama saya Teresa yang berlaku sebagai host untuk VTF hari ini. Dan hari ini adalah uh, hari kedua di week uh, kedua untuk uh, Virtual talent Fair. Tetap semangat and welcome para teman-teman and all the Dream Actioners. Uh, kita live di Youtube, jangan lupa untuk like, subscribe Youtube Dream Action and follow our social media, dreamaction.id and dreamtalent.id untuk uh, info or news terupdate nya Oke, okay. untuk virtual uh, talent fair di hari ini, di siang hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Fadis Kastiawan Yusra, which is a product manager from all Indonesia. Dan kita bakal bahas topik-topik uh, menarik tentang Uh, shifting careers, karena mungkin banyak anak-anak yang muda-muda yang pengen nih, ataupun bisa dibilang bosen, uh, untuk karir mereka. Nah, kita bakal bahas untuk career development hari ini dengan Pak Deska. Uh, sebelumnya, sebelum saya give the stage, eh, uh, to Pak Deska, kita introduction dulu untuk Dream Talent sendiri. In case you all wondering, what is Dream Talent, and bagaimana sih Dream Talent bisa membantu kita ataupun company-company lainnya. So Dream Challenge is an online psychometric testing platform for self and career discovery, to discover our personality, our dream career, and how to achieve it. And before that, we short video uh, about Dream Challenge. Uh, let's check it out. In a few months, she'll graduate and make a big decision, choosing a major. But which one? Should she be a graphic designer, an accountant? You know what? She decides to find out for sure what she really loves doing. Right, here we go. So, from her personality and interests, her dream job is to be a developer. Ah, that's right, that's where her passion really is. Now it's clear what she should study computer science. So, she sends her uni application, confident in her choice. This is Dea. In a few months, she'll graduate and make another big decision her first job ever. But where? All right, let's find out which company is right for her. Hmm, okay, let's see. So, from her personality and working style, hmm, it's a match. This company is a perfect fit for her adventurous personality. Her psych profile is also fit for a developer, so she knows it's the right one for her. This is the story of Dea and her dream job, doing what she loves. Discover the right career for you with Dream Talent. Go to dreamtalent.id and discover your dream career. Oke, okay, berikut untuk videonya. Semoga kita semua bisa menjadi dea ya. Uh, via via dreamtalent.id, kalian bisa langsung akses aja. And untuk uh, remind kembali, Uh, untuk webinar kita juga, uh, gimana cara mendaftarnya, dasar gratis di dreamtalent.id. Ikuti psikotestnya, ikuti webinarnya, dan langsung apply kerja untuk jab-jab yang sedang opening. Oke, okay. uh, without uh, further ado, kita panggil saja untuk our speaker today, Pak Deska Setiawan. Ya, yeah, halo. Thank you, Teresa. Yeah. Oke, ini kedengaran, kan Suaranya ya, kedengaran, kedengaran. <laughs> oke, okay. okay. let me start. ya. oke, okay. oke. Okay. Uh, selamat siang semuanya. Jadi, uh, terima kasih yang sudah hadir dalam sesi presentasi saya kali ini. Topik yang akan saya bawa kali ini adalah mengenai shifting career, uh, short to do it. Jadi, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi pada saat saya proses untuk bertransisi karir, dan akhirnya sekarang menjalani karir yang saya sudah pilih yaitu as product manager. Uh, semoga dari pengalaman ini nih bisa menjadi insight yang bermanfaat buat teman-teman ketika nanti ingin berpindah karir ke spesifik role yaitu as a product manager. Mm -hmm. Perkenalkan terlebih dahulu, uh, nama saya Deska uh, dan sekarang saya menjalani karir sebagai product manager di sebuah early stage startup company yaitu Oi Indonesia. For a bit context, jadi apa sih Oi Indonesia? O Indonesia sendiri adalah fintech company yang menghadirkan financial transaction service secara komprehensif. Kita hadir dalam platform mobile untuk consumer dan desktop untuk bisnis. Di sini saya sendiri menangani platform mobile untuk produk international transfer, billers, dan litigian. Saya sendiri uh, udah tiga tahun bekerja di O Indonesia dan proses, proses transisi karir saya yang saya alami itu juga di O Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan bahas proses ini. Jadi setelah lulus dari kuliah, saya langsung terjun ke dunia startup dan menjalani karir sebagai UI UX designer atau bisa juga disebut uh, sekarang itu as a product designer. Karena UI UX ini uh, berkaitan erat dengan produk serta seorang UI UX pun juga diharuskan untuk mempunyai sense produk digital secara menyeluruh. Saya menjalani karir as a product designer ini kurang lebih selama 3 4 tahun sampai akhirnya saya bertransisi. Selain menjadi full time designer, saya juga menjadi freelance designer. Nah, selama menjadi designer ini saya mempunyai tanggung jawab untuk mendesain sebuah produk yang dapat digunakan user secara efektif dan efisien. Di situ pun saya juga bisa memberikan rekomendasi nih dari sisi produknya untuk sebuah fitur yang ada agar lebih diutilize. Tapi kenyataannya kan keputusan dari suggestion itu tetap diambil oleh product manager. Nah, dari situ tuh Sa yang membuat saya semakin yakin nih untuk saya uh, bisa di level yang memutuskan untuk pengembangan produk yang saya handle secara menyeluruh kayak gitu. Nah, setelah itu karena saya yakin dengan keputusan saya, ketika saya ada kesempatan untuk bertransisi, akhirnya saya ambil itu. Jadi sekarang saya udah jadi product manager di kantor saya sekarang. Kurang lebih saya sudah 1 sampai 2 tahun menjalankan karir ini dan perlu dicatat juga nih Uh, kalau menjadi desainer itu kan lebih ke, spes ke spesialisasi ya, dan PM itu lebih ke generalisasi. Jadi, waktu saya decide untuk menjadi seseorang yang generalis, saya itu uh, pingin mempunyai kemampuan dulu nih, di spesialisasi, yang mumpuni lah ibaratnya. Wih, sorry. Yang mumpuni lah. Nah, jadi uh, makanya saya spend uh, sebagai desainer itu kurang lebih 3-4 tahun gitu. Untuk bukal saya, jadi nanti ketika jadi saya PM jadi lebih siap. Terus uh, bagaimana nih proses waktu transisi dari desainer ke product manager? Nah uh, dari saya tuh nggak kayak oke okay, this will be easiest my decision of my life gitu. Oh oke. Okay. Nggak uh, bakal jauh beda lah dari desainer dulu karena uh, uh, saya udah kontribut wak uh, banyak waktu untuk ngedesain itu kan juga uh, sekaligus ya input spec dari sisi produknya terus hand off ke engineer dan lain-lain. Paling bedanya uh, saya bakal jadi uh, di arahnya gitu loh, pic nya lah ibaratnya. Eh, ternyata pas jadi PM, kenyataannya tidak semudah itu, gitu. Nah, uh, jujur, PM life itu uh, is little bit mess. But it's a very fun journey and also challenging at the same time. Jadi, untuk lebih mengetahui nih, kayak uh, seberapa besar risiko yang harus ditek ketika transisi itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih main job desk dari seorang product manager? Nah, sebenarnya job desk dari seorang product manager ini bisa dijelaskan secara variatif ya mungkin dari setiap PM atau setiap company itu bisa menjelaskan secara berbeda-beda gitu. Uh, tapi ada satu penjelasan yang saya suka, yaitu dari Marty Kagan, yaitu seorang partner dari Silicon Valley Product Group, serta penulis buku Inspire. Ia menjelaskan main job dari seorang PM adalah to discover a product that is valuable, usable, and visible. Yang bisa dijelaskan juga nih, jadi seorang PM itu harus mencari tahu nih, produk seperti apa yang bernilai buat user, yang bisa membuat user itu menggunakan produk secara terpenuhi kebutuhannya. Terus usable, juga produk itu dapat digunakan secara efektif oleh user. Dan visible, itu adalah produk yang layak digunakan secara nyaman oleh user. Nah, anyway ini nih uh, suatu hal ya yang bisa dibangunkan menjadi PM gitu menurut saya. Karena ketika kita dapat mendeliver suatu produk yang bernilai dan sampai di level seseorang merasa berterima kasih nih akan hadirnya produk ini, Uh, produk yang kita buat itu menjadi sebuah pleasure tersendiri untuk kita yang priceless lah ibaratnya kayak gitu. That that that's a good thing as a PM yang saya suka gitu. Oke, okay, that's the main job. Dan uh, terus posisi scope nya si PM ini sebenarnya di mana sih? Nah dari ini uh, ini ada PM Fan diagram ya yang menjelaskan uh, posisi seorang PM. Basically PM itu ada di antara desain, bisnis dan tech. Tapi sebenarnya bisa saja gitu, uh, digambarkan dengan circle tambahan gitu. Misalnya mau ditambahin lagi circle-nya tuh uh, bisa gitu. Misalnya circle untuk marketing, atau mark uh, circle untuk operation kayak gitu. Tapi basicnya tuh tiga ini. Kalau dari view saya kan sebagai desainnya awal awalnya. Jadi udah gitu, cuman di circle desain. Tapi sekarang saya sebagai PM, view-nya itu lebih helikopter view gitu. Di mana semua hal yang berkaitan juga saya lihat. Nah, untuk pengertian PM, mengapa harus mengerti desain adalah PM ini tuh menjadi suara dari user dalam sebuah bisnis yang berjalan. PM ini harus membuat produk ini sesuai dengan ekspektinya user gitu. Ketika user menggunakan produknya. Nah, skill minimum mengenai user experience itu sangat dibutuhkan gitu as PM agar dapat memberikan pengalaman produk yang sesuai. Terus lanjut lagi, untuk teks sendiri di sini PM tidak harus paham betul nih dari segi teknikal secara menyeluruh. Tapi PM harus mengerti effort level dari segi pengerjaannya, seberapa effort dan kompleks suatu pengerjaan, jadi bisa nggiset nih si si PM ini uh, harus ngetek kayak oke okay, ini product will will still will be develop or not kayak gitu. Nah sebenarnya nih uh, ada benefit tersendiri nih kalau kita lebih uh, lebih ngerti nih dari segi teknikalnya, jadi kita bisa komunikasinya lebih lancar sama engineer karena si engineer ini bakal lebih antusias gitu ketika kita uh, berdiskusi sama sama mereka karena kita paham betul gitu sama approach yang mereka mereka ambil gitu. Terus dari sisi bisnisnya sendiri uh, PM ini harus dapat mengoptimis gitu bagaimana produk dapat mengachieve business goals dari target yang sudah di set sebelumnya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk memaksimalkan uh, return of investment dari segi effort dan time yang sudah dikeluarkan. Untuk dapat mengecif bisnis goal tersebut, kayak gitu. Nah, dari personal saya sendiri ini untuk sisi desain saya sudah lumayan paham dan yang jadi challenge saya itu kan berarti kan dari sisi teks sama bisnisnya, gitu kan. Jadi untuk dapat konteks yang dari Sitek itu, uh, saya dulu tuh pernah pesan gitu, salah satunya dari ex lead saya tuh kayak, oke, okay, eh uh, uh, belajar SQL gitu, yaudah. Jadi saya harus mengerti tentang SQL kayak gitu. Terus juga banyak hal-hal yang kayak ini, misalkan kayak mengerti dari bahasa pemrograman yang digunakan, terus proses dari engine itu nge-submit, nge test, dan akhirnya rilis produknya end-to-end flow-nya kayak gimana gitu. Terus kalau dari sisi bisnis itu, uh, saya lakukan itu lebih banyak komunikasi dan konsultasi dengan tim bisnis. Jadi dapat mengoptimasi kebutuhan mereka juga nih, dengan nge dengan kebutuhan user. Kayak gitu. Nah, uh, selanjutnya ini saya akan membahas kayak perbedaan apa sih yang dirasain nih ketika sebelumnya dari designer menjadi product manager gitu ya. Nah, uh, di sini perbedaan yang saya rasa pertama kali adalah dari segi stakeholder. Di mana nih, waktu saya jadi designer, saya interact day to day-nya itu mostly sama researcher sama PM aja gitu mostly. Di mana researcher ngasih research result yang udah mereka synthesize, lalu uh, akhirnya kita discuss gini bareng sama PM untuk uh, dari segi approach-nya, desain apa nih yang bakal kita execute. Terus daily-nya juga bakal bolak-balik aja gitu sama PM buat review desainnya sampai akhirnya di approve dan akhirnya kita upload desainnya untuk bisa di develop sama engineer. Nah, ketika menjadi PM, ini tuh jadi lebih banyak lagi nih yang interact with us on the daily basis, nggak cuman designer aja. Uh, nggak cuman designer engineer sama tim bisnis aja gitu. Jadi kita bisa interact with uh, marketing, operation, customer service, bahkan legal juga. Uh, nah ini, ini ini sebuah challenge gitu, gimana kita tetap bisa uh, memanage uh, communication kita ke semua stakeholder. Jangan sampai ada miss, ada, ada miss ya between every stakeholder kayak gitu. Uh, PM itu. Uh, penting juga untuk punya skill manajerial yang baik dari segi create timeline, utilize backlog, sama dokumentasi itself. Gitu. Terus untuk perbedaan lainnya nih, yaitu dari segi kalender. Uh, itu kalau dilihat dari yang desainer sebenarnya nggak nggak sekosong kosong itu amat juga gitu. Tapi kalau pas jadi PM tuh lumayan rame lah isi kalendernya. Karena dulu pas jadi desainer itu kan uh, invitation kalendernya ya udah biasanya di-invite dari PM aja gitu masih. Tapi pas jadi PM, itu malah kita yang lebih jadi inisiator untuk meetingnya sendiri itu Dari mulai kick off meeting, uh, weekly sync, sampai retrospective. Nah, juga kadang tuh ada invitation dari tim bisnis mengenai potential integration atau di invest sama tim marketing untuk membahas soal go-to-market strategi ketika produk sudah mau rilis, kayak gitu. Uh, dan bisa dibilang juga ya kayak sekitar 70% invitation meeting yang ada di setiap minggunya ini ini lebih banyak yang ke unschedule gitu daripada yang udah ke schedule dari minggu sebelumnya. Jadi kayak ya udah pas dipasok uh, minggu awal itu tuh kita kayak gitu. Nah, uh, ini yang lumayan berasa ya pasti di PM waktu itu kita eh uh, jadi waktu itu, waktunya itu lumayan ke konsum untuk meeting gitu, by itu dirinya. Jadi kita mesti pinter-pinter nih nge-manage waktu antara meeting sama kerjain mentas kita. Karena uh, sebenarnya kita tuh selalu bisa ngedeset sih dari meeting itu. Uh, ini tuh bener-bener bisa harus di tag as a meeting atau bisa di bisa di remove gitu. Jadi apakah meeting itu bisa dikomunikasikan lewat email aja atau lewat Slack kayak gitu. Ya intinya uh, another channel lah Terus uh, perbedaannya lagi yang berasa itu dari segi backlog. Nah, kalau pas jadi desainer itu uh, listnya lumayan rapih dan dikerjakan by order gitu. Tapi kalau pas jadi PM lumayan agak sedikit messy karena banyak request dari stakeholder yang uh, prioritasnya tuh berubah-ubah gitu loh. Nggak sesuai lah uh, order by ordernya yang kita kerjakan. Contoh aja kayak kita nemu bug gitu, uh, after release the product. Mau nggak mau kan kita fokus sama bug itu kan, kalau misalnya itu major bug gitu karena uh, itu user lagi menggunakan produk kita mereka bakal nggak puas gitu kan sama produk kita kalau misalnya kita nggak 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 memprioritaskan itu untuk di solve kayak gitu nah uh, jadi SPM itu uh, bakal banyak konteks di mana kita harus switch fokus task kita gitu loh misalkan uh, kita di jam satu ada meeting untuk kayak di set bareng sama internal tim produk untuk bahas next development apa yang kita mau bikin gitu Nanti di jam 2, tiba-tiba ganti lagi gitu kita malah ada meeting untuk persiapan release produk gitu yang udah di develop di sebelumnya dan akhirnya kita mau make it available di public. Nah uh, switching context ini tuh lumayan challenging sama outsourcing eh, sih at the same time. Tapi uh, ada framework yang digunakan untuk bisa kita nge manage sih dari stress level kita gitu biar under control. Uh, yaitu pertama uh, eliminate sama delegate. Kalau eliminate itu jadi kayak Is there any unnecessary task yang bisa kita eliminate? Kayak tadi tuh yang uh, case-nya kayak invitation meeting ya, apakah ini benar-benar untuk kita tag atau enggak gitu? Terus kalau delegate itu, ada nggak task yang bisa kita delegate buat seseorang yang can do it better untuk nge-save time? Jadi misalkan kayak, oke, okay, uh, saya mau uh, dapat data analisis mengenai uh, user uh, A gitu. Nah. If it takes a lot of time, tapi di dari struktur uh, company kita tuh ada kayak misalkan ada tim BI yang bisa lebih uh, proper untuk ngerjainnya, ya udah kita request aja gitu, regular dan kita ngerjain, tapi kita uh, nge-sacrifice uh, main task kita gitu, kayak ibaratnya ada ada Project yang berjalan dan segala macam, gitu. Nah selanjutnya ini saya bakal bahas uh, apa sih uh, as a personality itu yang berubah gitu dari diri saya. Nah, pas jadi PM itu, otomatis uh, ketika itu bakal banyak banget uh, request yang masuk ke kita gitu dari dari every stakeholder, kayak minta tolong bikin fitur ini dong, uh, tambahin ini dong, tambahin itu dong gitu. Nah, dari scan banyak request yang mau ke kita ini, kita harus fit filter gitu, mana yang bisa kita terima, mana yang bisa kita reject. Nah, sebenarnya SPM tuh pengennya tuh fasilitasin semua request ini gitu, karena kan kita pengennya kayak menjadi orang-orang yang uh, menjadi orang yang sebenarnya bisa kayak oke. Okay, Uh, I can do it gitu. Tapi di sini kita bakal diuji di gitu. Untuk seberapa wise kita menerima request tersebut gitu. Dan menganalize impact dari request yang ada. Karena jangan sampai nih uh, kita nanti asal terima aja terus kita execute terus kita nyesel gitu. Karena kan kita sebagai diri. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang udah kita terima. Jadi kita tuh harus banget yakin ketika kita udah approve request itu tuh Uh, reason behind that-nya itu apa sih untuk kita jadi kayak, oke okay, uh, dari dari diri kita itu firm banget untuk kita mau execute ini, gitu. Jadi SPM itu, it's always up to you to decide what should be prioritas. But remember, we need to develop a right product, not only good product. Jadi right product itu yang serve user needs sama meet the requirement for a business. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan bikin good product aja, tapi itu nggak sebenarnya nggak nggak dibutuhkan butuhkan buat sama user atau uh, S, uh, usernya juga terlalu nggak nggak impactful banget, yaitu itu uh, useless gitu. So we need to uh, create a right product. Nah, another thing is juga yang yang berubah gitu dari personality itu uh, kita nih agak bakal diuji juga nih emosinya SPM uh, karena nggak semua plan itu yang udah kita buat di sebelumnya itu bakal berjalan mulus gitu, dari apa yang kita udah ekspektasi misalkan kayak uh, akhirnya kita udah bikin timeline nih untuk rilis the product, ternyata rilis produknya itu telat gitu belum lagi sama actual product yang udah, uh, yang udah live itu ada bug atau nanti ada broken UX yang akhirnya ngebuat user tuh merasa nggak nyaman gitu dan juga sebagainya lah, nah With this kind of uh, issue and problems kita tuh jadi harus banyak belajar gitu loh untuk stay calm when something is not according to our plan. Karena kalau kita nggak punya self control yang baik ini malah nanti kitanya bisa jadi kayak agak berantakan gitu untuk soft the product gitu. Nah jadi uh, aspm uh, we need to try to stay calm to think the best solution. Karena jangan sampai peers kita nih yang udah join sama kita untuk kayak uh, effort to develop the product dengan baik nih dengan sungguh-sungguh. Uh, terus juga nanti ada user yang bakal make ini nih malah kecewa gitu loh sama uh, decision yang udah kita ambil waktu kita masih kayak nggak bisa nggak bisa lebih lebih calm lah kayak gitu jadi we need to stay calm when the, when the thing happen not according to our plan. Uh, tadi udah bahas ya kayak soal uh, apa CPM terus kayak uh, differentiation-nya, terus what the personality change that happen in south gitu. Nah, uh, ini dari saya ini mau bahas nih sebenarnya apa sih yang harus di manage as a product manager gitu. Ada tiga poin. Yang pertama adalah uh, manage alignment. Jadi kita harus bisa nih nge-align team members kita yang ada dalam project itu supaya tahu reason behind we develop this product. Biar semuanya tuh on the same page. Jadi untuk produk yang akan kita develop jangan sampai masih ada yang belum paham atau ragu gitu. Kenapa nih harus dibuat gitu? Karena bakal berasa gitu dari proses yang dijalanin sampai nanti hasilnya itu bisa jadi kurang memuaskan. Nah, makanya itu e, mengkomunikasikan konteks dasar dari produk ini tuh sangat-sangatlah penting. E, kenapa kita harus membuat ini? Apa sih impact-nya dari sisi user? Terus apa sih impact-nya dari sisi bisnis? Nah, kita SPM ini harus firm banget nih dengan konteks-konteks ini. Dan harus mengkomunikasikannya dengan uh, semua tim member uh, yang ada dalam project itu sebaik-baiknya, kayak gitu. Terus, selanjutnya adalah uh, manage uncertainty. Jadi, ketidakpastian akan bagaimana sebuah proses pembuatan sebuah produk dari segi kebutuhan sampai prioritas mana yang harus didahului, itu pasti bakal muncul gitu. Jadi, di sini nih, uh, PM ini harus dapat memanage bagaimana produk itu harus dapat didevelop. Di dan tetap menghadapi segala obstacle yang ada nanti ke depannya. Contoh uh, paling simpel adalah kayak pandemic ini gini. Pandemik ini kan tiba-tiba datang terus kita harus kayak beradaptasi kan dengan kebutuhannya user yang berubah-ubah gitu dari segi behaviornya and anything else. Nah, itu this kind of uncertainty itu yang membuat kita harus uh, siap untuk bisa menghadapi itu. Nah, gimana sih sebenarnya cara untuk dapat siap menghandle segala macam uncertainty ini itu tuh kita dapat mengimplementasi uh, produk mindset ya. Jadi dalam 4C yaitu customer, clarity, creativity sama curiosity. Nah, untuk customer ini uh, user itu eh uh, gini, user itu harus kita fokuskan gitu kebutuhannya. Jadi kita harus selalu fokus sama kebutuhan user. Jadi misalkan nanti ada 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 ya kind of this pandemic kita udah tahu gitu. Oke, okay, uh, user selama pandemi ini butuhnya itu jadinya kayak gini, gini gini gitu. Terus clarity itu kita sebagai PM itu harus tetap transparan dalam mengkomunikasikan segala update mengenai uh, kondisi produk yang kita develop ya. Apalagi kondisinya ini kan sekarang lagi WFA gini ya, jadi komunikasi itu harus tetap di-maintain gitu. Harus dijagalah kalau enggak nanti developing-nya uh, nggak jadi proper ya, kurang proper. Terus untuk creativity tadi tuh seorang PM ini ditantang gitu, untuk tetap kreatif dalam mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Dan terakhir curiosity itu, uh, PM itu harus tetap memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk ngomongin segala hal gitu. User kenapa sih uh, punya masalah seperti ini, user kenapa sih butuh ini, uh, even sampai level kayak, kok, kok uh, kompetitor bisa bikin fitur ini, kenapa sih dia bikin fitur ini, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah uh, manage complexity. Jadi bakal ada sebuah kompleksitas nih yang akan dihadapi ya dalam proses pembuatan sebuah produk dari pengerjaan yang akan susah buat di solve uh, sampai mungkin benar-benar kita tuh nggak paham gitu gimana sih ini cara nge solve nya nah di sini tuh kita ditantang untuk mengetahui ya cara terbaik untuk mendapatkan sebuah solusi uh, tapi itu nggak cuma dari untuk untuk kita doang gitu tapi kita juga membantu uh, peers kita gitu jadi kita bisa jadi fasilitator untuk uh, membantu mereka untuk nge-solve the that every problem uh, exists ya nah uh, ini yang terakhir dari saya sendiri, apa aja sih menurut saya yang harus di sebelum akhirnya bisa bertransisi karirnya yang pertama itu adalah know the career path, kita mesti paham nih dengan karir yang kita pingin pindah nih, jalur karir seperti apa gitu jadi nggak hanya kita, oh passion aja dengan dengan karir tersebut, tapi kita juga harus tahu nih endgame dari karir path itu seperti apa sih nah kalau dari saya sendiri itu Uh, selain saya memang firm untuk jadi product manager, uh, tapi saya tahu gitu, Oh, game-nya saya mau di high level product gitu, uh, jadi head or VP misalkan. Nah, sebenarnya tuh dari sisi product design kemarin tuh uh, possible juga gitu untuk bisa achieve that kind of level. Tapi uh, saya tahu gitu, kalau misalkan saya ambil jalur as a product manager pun itu juga lebih proper gitu untuk mengarah ke sana, kayak gitu. Dan juga menurut saya ya, uh, ini tuh untuk bertransisi karir itu lebih possible untuk dieksekut di current company. Rather than kayak kita mau untuk kayak oke okay, kita uh, resign dan akhirnya kita move to other company with new role gitu. Karena uh, to be honest kan sebenarnya kalau di current company kan udah ada lead sama peers yang udah uh, now that we are already worth uh, to to become that uh, to to have that role kan. Jadi uh, kita tuh bisa lebih nyaman dan lebih uh, mudah untuk kita nunjukin gitu, kayak kita oh kita nih bisa nih uh, untuk uh, untuk bisa menunjukkan kredibilitas kita di, di role ini dan juga pastinya lead sama peers kita ini bakal support kita gitu, to become better on this new role, kayak gitu terus selanjutnya lagi tuh uh, self reflection ya, jadi coba dulu deh sebelum kita uh, pindah karir nih refleksikan diri dulu nih, bener nggak sih ini yang kita mau gitu loh Uh, elaborate dulu lah pro and cons nya dengan years career path yang udah kita jalan ini dan akhirnya kita masuk career path yang baru means bisa aja kita ngeriset uh, semua semua hal yang udah semua terjadi yang gitu di, di sebelumnya ya. mungkin kalau kayak saya ya saya kan sebagai designer itu kan ke product manager itu masih dalam satu tim yang sama yaitu kan tim produknya tapi misalkan kalau yang berbeda jauh gitu Kayak tiba-tiba saya ke marketing itu kan jauh banget ya. Jadi berasa itu kayak ngulang banget dari awal. Nah terus juga uh, menurut pandangan saya, semakin bertambahnya umur dan semakin mempunyai uh, konsiderasi seperti uh, keluarga dan segala macam tuh uh, itu tuh menjadi sebuah uh, konsiderasi yang terbesar ya untuk nge decide akhirnya berpindah karir kayak gitu. Karena kita punya prioritas-prioritas yang lain juga nih. Terus selanjutnya lagi. Uh, adalah prepare skill set, misalkan saya ingin jadi PM nih, uh, terus skill set apa, apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi PM dari segi apapun gitu, misalkan kayak PM tuh harus bisa analyze data, terus bisa bisa using SQL gitu uh, terus harus bisa bikin dokumentasi yang baik gitu, dan masih banyak lagi lah nah ini semua nih harus saya persiapkan gitu, juga dari awal gitu jadi pas nanti jadi PM tuh kita udah worth gitu intinya kita harus banyak mempelajari secara keseluruhan nih dari new career path yang kita pilih itu requirement skillnya tuh apa aja sih kayak gitu dan bonus dari saya final mentor ini pengalaman saya pribadi ya jadi saya punya eh sepersonal saya pun punya mentor gitu yang bisa developing saya untuk menjadi PM ya waktu proses transisi karir itu mereka sangat mem sangat sangat amat membantu saya gitu untuk mencapai level PM saat ini. Jadi saya nggak hilang arah atau kebingungan gitu. Ini gimana sih caranya buat bisa shifting karir uh, a SPM gitu. Jadi mereka bisa bantu kita untuk shifting karir as a way. Kayak gitu. Uh, dan ada buat konteks tambahan juga uh, jadi uh, untuk shifting karir as a product manager ini saya ini ada episode podcast mengenai pengalaman saya shifting karir bersama beberapa teman saya juga tapi dari background berbeda berbeda-beda jadi kan kalau saya dari desainer ya, jadi ada yang dari operation, engineer, sama uh, project manager juga. Nah, ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga uh, ketika mau shifting karir gitu, as a product manager nantinya, gitu. Uh, sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, okay, thank you so much, uh, Pak ya udah sharing-sharing. Nah, ini mungkin bisa dibilang relate ya ke banyak orang yang ingin shifting careers nih Oke, karena orang cepat bosan dan cepet pengen kayak, aduh pengen hal baru lagi nih, kayak masa cuma gini-gini aja sih karir saya. Nah ini bisa diaplikasikan dari yang sharing-sharing pada SK ke yang sama orang-orang yang merasa seperti itu juga. Oke, ini misalkan nih, saya juga ada pertanyaan, gimana kalau misalkan mau pindah ke karir yang nggak berhubungan dengan pekerjaan yang saat ini, misalkan beda bidang gitu, itu gimana tuh misalkan pada Eka? Uh, Oke, okay, kalau beda, beda bidang ya. Jujur saya juga nggak bisa ngasih ini ya uh, pendapat yang yang valid ya, karena yang kan kalau saya ya. kan, uh, pindahnya uh, pindahnya nggak terlalu jauh ya. Tapi menurut saya tadi sih uh, poin-poinnya lebih yang kayak uh, kita tuh harus kayak bisa nih nge analyze ya itu karir petak yang baru tuh sebenarnya tuh uh, apa sih uh, karir petak seperti apa sih gitu jangan sampai kita cuma kayak passional loh, oh, uh, saya mau ke marketing gitu. tapi yeah. saya nggak tahu gitu karir path marketing itu seperti apa gitu, dan akhirnya tuh uh, dari segi karir path, skill set yang paling penting tuh sebenarnya uh, ini ya kayak reflection kita gitu, apakah benar ini uh, kita kalau berpindah itu sebenarnya tuh membuat kita jadi lebih baik, karena itu banyak konsiderasi gitu, kayak ini ini kayak bisa 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 dibilang ya, kalau misalnya gini, saya udah menjalani karir sebagai desainer sampai tujuh tahun gitu saya sacrifice uh, karir saya uh, selama tujuh tahun itu apakah worth gitu dengan karir, ya, karir yang ya. baru terus juga kan kalau misalnya saya udah berkeluarga nih misalkan saya udah berkeluarga saya punya istri punya anak gitu itu kan saya harus di zone yang ibaratnya lebih lebih nyaman lah ya, lebih ya, lebih ya. lebih lebih safe lah kalau misalkan di karir, karir yang baru kita nggak tahu gitu uh, bak kita bakal bakal survive atau enggak gitu jadi that's the that's the consideration ya menurut saya oke okay, oke okay. gitu Oke, okay, itu untuk uh, pertanyaan ya. Oke, okay, um, kita lanjut ke session Q&A. Uh, Di sini udah ada, ada yang nanya dari Maesa Arifin. Uh, mau tanya nih, apa yang menjadi dorongan untuk memutuskan pindah karir? Jadi untuk dorongannya nih. Uh, dorongannya uh, lebih yang kayak tadi ya, dari segi pekerjaan sih kalau dari personal saya ya. Uh, saya se-designer, uh, ke, ke, lebih ke spesialisasi gitu. Saya desain aja gitu, kan? Terus yaudah, saya kasih ke PM. Oh, bagus, yaudah, execute gitu. Nah, uh, ada, ada, ada dari posisi prosesnya kan eh, uh, ini ya, kayak oke. Okay, the PM will decide is this, is this word or not gitu. Nah, uh, saya ini lumayan agak mungkin agak pengennya kayak oke. Okay, that's, uh, part that I want to be able gitu, kayak, eh. Uh, saya menerima request, eh, saya menerima proposal, akhirnya saya yang saya approve juga gitu. jadi uh, penginnya tuh produk ini dihandle secara menyeluruh oleh saya aja gitu. <laughs> oh, oke. Okay. kayak gitu. Uh -uh. tapi nggak nggak membuat saya untuk kayak oke okay, uh, saya jadi lebih yang kayak oh nggak bisa gini gini gini, maksudnya kayak kalau ada desain buruk saya tahu enggak. tapi saya juga penginnya nggak cater semuanya gitu. jadi dari nggak cuma fokus sama desain doang. Saya mau sama dari engineer, dari bisnis, yang kayak gitu. That's the one point. The other point is uh, learning, ya. Jadi, as a PM, there's a lot of things that uh, I learn. Jadi, uh, kalau dulu di desain ya udah. emang di aja. Tapi kalau di SPM, saya belajar banyak soal tech, saya belajar soal bisnis, saya belajar banyak soal marketing, saya belajar banyak soal legal, gitu. Uh, menurut saya, ketika kita mau ya explore something untuk kayak oke okay, pengen belajar segala macam itu kan jadi apa ya bekal buat kita juga gitu bekal buat kita untuk kita bisa berguna which mean yang tadi kayak kita akhirnya kayak punya bekal ini kita berkarya akhirnya orang make produk kita mereka puas itu itu kebanggaan tersendiri gitu loh jadi when we learn jadi ada quote juga favorit saya uh, knowledge uh, is not power gitu But implemented knowledge is a power. Jadi ketika kita punya knowledge dan kita implementasi itu, itu baru kekuatan yang sebenarnya kayak gitu. Oke, okay, oke. Okay. Uh, semoga terjawab ya, uh, Maesah Irvin. Oke, okay, uh, on to the next question. Ada dari Elin. Uh, what should we do kalau udah terlanjur salah pindah karir dan merasa lebih down di, di karir baru yang dipilih? Oke, okay, oke. Okay. <laughs> uh, belum belum bisa jawab juga sih sebenarnya Bu secara valid <laughs> okay. uh, uh, dari saya saya pernah melihat saya pernah pernah melihat ada orang yang akhirnya dari UI dari UI UX designer jadi PM terus balik lagi ke UI UX gitu. Jadi maksud saya adalah there's a still chance uh, ini ya. There's a possible to ini ya backward lagi gitu kalau emang merasa gak nyaman ya udah uh, it's up to you tuh ini. Jadi kalau emang merasa tidak firm dengan akhirnya kayak oh udah shifting ternyata berat segala macam ya bisa pindah tapi perlu dicatat gitu. eh uh, pro siapa apa? Jangan sampai nanti malah mundur, itu malah makin ngebut kita makin susah gitu. Which is, kan sebenarnya oke, okay. yang sebelumnya kita passion gitu, terus kita balik ke passion kita, eh malah 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 jadi nyesel juga gitu, malah nambah nyesel gitu, karena mungkin dari segi uh, income, dari segi uh, dari segi ibaratnya years yang udah di yang udah di ini yang udah di sacrifice kayak gitu. Karena kan sebenarnya belum tentu kita backward juga kita sebenarnya uh, karirnya bakal kayak. Oke, okay, kita with the same level again. Belum tentu gitu karena kita pernah shifting dulu kayak gitu. Oke, okay, jadi jangan ada kata terlanjur ya kalau udah salah pindah karir ya. Nah, <laughs> tapi menurut saya sih selalu ada jalan sih. Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> Untuk kalau misalnya Oke. Okay. Uh, ini pertanyaan dari saya nih, Pak Deska. Saya juga penasaran. Oh. Uh, misalkan uh, kita pindah shifting careers, uh, apa aja nih untuk tips-tips, uh, question yang bakal, mestinya ditanyakan ke HR ataupun ke orang yang in charge. Jadi, uh, ya pertanyaan-pertanyaan um, golden questions lah bisa dibilang ya. Apakah, Maksudnya gimana? Uh, Da company. dari kita nanya ke HR gitu. Iya, yes, betul. Dari kitanya nanya ke uh, company yang apa nih, uh, what do you expect sebagai kita untuk uh, neural, neural yang di tawarkan ataupun uh, culture-nya gimana ataupun gimana gitu. Mungkin saya bukan nanya ya, tapi lebih konsul nggak sih? Jadi kalau misalnya oh, saya yeah. saya punya uh, saya punya willing untuk kayak oke, okay, dari dari designer ke PM gitu. Nah, uh, as a designer tuh harusnya banyak konsul sih. Konsul ke uh, Mungkin kalau saya bukan ke HR, saya bakal memilih ke uh, expert yang di bidangnya. Jadi Allah, saya bakal konsul misalkan Allah. saya di di karyawan company saya ada 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 ya, PM ya, juga, ya. saya bakal konsul ke dia gitu untuk menanyakan gitu kayak nih uh, PM nih uh, gimana sih sebenarnya apa sih yang dikerjain uh, mereka tuh sebenarnya uh, apa sih yang dibekalin agar bisa jadi PM kayak gitu sih lebih lebih ke konsul ya terus untuk misalkan kayak dari transisinya sendiri ya itu sebenarnya kita harus nunjukin sih. Jadi gini, misalkan kita udah konsul segala macam, kan udah disaranin nih ya kan untuk kayak lu harus gini 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 misalkan. Ya udah kita tunjukin gitu. Uh, kita worthnya untuk kayak gitu. Tapi hmm. dari segi uh, karir yang sedang kita jalani. Misalkan saya kalau dari desainer itu saya execute ada project yang ibaratnya saya jadi uh, di eranya gitu saya jadi menjawab. dari situ kan kelihatan kalau misalkan saya punya project management yang bagus gitu saya punya kemampuan word untuk nanti bisa 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 shifting ke PM kayak gitu oke 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 thank you jawabannya pada itu uh, araf uh, my conscious aja nih pengen tahu gimana sih kalau misalnya gitu ya yeah. <laughs> oke okay, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad uh, Riznay Mauludin kalau shifting career untuk pembuatan CV atau resume-nya, apakah dicantumin yang dulu atau bagaimana? Iya, yeah, pasti yeah. pasti dicantumin. Karena sebenarnya nggak jadi masalah ya. Even kayak di di OI pun juga banyak yang kayak uh, apply as a PM dari background yang bukan PM gitu, Misalnya dari engineer, yeah. dari engineer. It, I think it, ya itu nggak masalah gitu. Karena sebenarnya uh, kalau misalkan dari segi PM pun sebenarnya tuh background-nya tuh variatif banget gitu loh. Nggak 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 mesti dari orang yang ibaratnya dari project management misalnya enggak gitu uh, lebih lebih variatif ya uh, tapi itu untuk case PM tapi kalau untuk cash di luar PM pun sebenarnya possible possible aja sih kayak gitu since kalau misalkan dari segi uh, ini ya eh uh, job vac vacancy-nya itu ngebuka untuk kayak from any from any roles itu ya ya monggo aja gitu oke okay, oke okay. Oke, okay, semoga terjawab ya, Mas Mawani Zana Maludin. Untuk uh, the next question lagi, untuk uh, ada dari Nelly Aprilia. Selamat siang mau uh -huh. tanya, bagaimana cara meyakinkan recruiter untuk hire kita yang baru saja shift career tanpa pengalaman di bidang pekerjaan <tuk> di apply. Terima kasih, oke <tuk> oke, okay, okay. meyakinkan ini recruiter misalnya saya, saya, <tuk> saya juga nggak tahu, saya bukan rekruter, <tuk> <tuk> saya juga nggak saya jawabnya. Mungkin saya dari tau, saya bukan rekruter, Uh, okay, kalau sampai okay. kalau sampai di kalau sampai di sesi interview ya uh, ya kita kita bilang aja jujur gitu. Kenapa kita mau uh, shifting karir to distro gitu? Kayak nggak nggak usah ini ya nggak usah kayak hey, make up the story kayak ya udah kita maunya gini gini karena saya udah mengecek this role is suitable for me eh for me because of this disease kayak gitu menurut saya karena kan sebenarnya kalau kita pingin role baru dan bukan dari background kita kan sebenarnya tuh Uh, ibaratnya, yaitu boleh-boleh aja, kenapa enggak? Kan jadi, kita harus pede aja gitu. Mm -hmm. Oke, okay, berarti uh, based on skill kita juga, dan also kemauan kita juga, ya. Balik lagi ya ke situ, ya. Oke, oke, oke. Sementara untuk pertanyaannya itu dulu, uh, mungkin Pak Reska ada tambahan lainnya nih untuk uh, para mungkin milenials yang memang takut dibilangnya ya lumayan takut untuk shifting careers karena mereka terlalu uh, nyaman aku juga punya temen nih yang udah lama di korporat tapi dia pengen pindah ke startup cuman takut gitu gimana tuh misalkan oh, apa, ada uh, uh, motivation uh, uh, atau untuk mereka uh, uh, supaya tidak takut oke okay. ini konteksnya konteksnya lebih dari korporat ke startup ya gitu aja ya. Uh, banyak sih teman-teman saya juga yang dari korporat iya, iya. akhirnya uh, nanya-nanyain soal startup gimana dan akhirnya bisa pindah Hmm, sorry. Nah, uh, sebenarnya tuh uh, saya juga belum pernah di korporat ya. Terus selama ini karirnya di sarap aja gitu. Nah, uh, dari yang saya alami itu Karir saya, uh, saya bisa ini, ini pandangan saya. Saya bisa melihat bahwa di sarap tuh challenging banget gitu. Kita kita banyak banget belajar banyak hal gitu. Dan even kayak itu yang sebenarnya uh, ngebuat saya lebih untuk menjadi seseorang yang uh, ini ya seorang yang lebih baik gitu, karena kalau di startup kan kita, kita di sini berkarya ya, membuat sesuatu gitu, loh, ibaratnya membuat satu produk yang ibaratnya bisa untuk digunakan oleh e, masyarakat gitu, nah that's it e, sesuatu produk ini kan mesti banget e, adapt ya sama kondisinya kebutuhannya masyarakat ini, itu 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 pasti mau nggak mau kita belajar gitu untuk mengerti produk ini bisa digunakan sama masyarakat dengan baik seperti apa, jadi kalau misalkan di korporat, terus ngerasa kayak, "Oke, okay, uh, pingin deh di challenge." Nah, ini, ini saatnya nih untuk berpindah ke startup, kayak gitu. Teman-teman yang lain, teman-teman uh, saya juga itu uh, mostly uh, cari-cari terlalu banyak, ya. Kayak mereka ada inisiatif untuk do class, uh, online class mengenai, misalkan, kayak mau pindah ke startup. Uh, tujuannya dari, sebenarnya dari corporate marketing gitu terus misalkan mau jadi digital marketing ya udah dia, dia inisiat uh, online class terus juga kalau misalkan dari corporate mau belajar soal UX design kelas online UX design banyak tuh ya udah kira kayak udah belajar dulu jadi sebenarnya jangan asal main jangan asal mau main pindah gitu tapi yeah. lebih kayak tahu dulu lah konteks konteksnya kayak gimana sih kayak gitu itu yang membuat kita semakin firm ya karena kan sebenarnya ya ya who knows kan bisa aja nanti nyesal gitu, ternyata ah enakan, yeah, yeah. Nah, misalkan ya misalkan lebih, lebih terjamin atau gimana gitu-gitu, kayak gitu sih. Oke-oke, okay, okay. semoga itu menjadi jawaban juga untuk uh, para teman-teman saya ataupun orang-orang di sana lainnya. Uh, ini tadi ada ralat sedikit nih Pak uh, Reska dari Nelly, uh, maksudnya tadi uh, poskal misalkan, Uh, bapak di posisi itu gimana yang cari cara meyakinkan rekruternya untuk hire kita? Oh langsung di saya sendiri nih, dia pengen tahu oh, oh, oh. Untuk <laughs> uh, sama sih harus pede, uh, karena, karena sebenarnya gini Kalau kita mau pindah tapi kita nggak tahu apa-apa gitu misalnya kayak Ini sebenarnya apa sih yang dikerjain, misalnya gini contoh ya saya desainer Terus saya mau apply SPM di kantor, di company lain gitu Saya kira pindah terus saya interview kalau misalkan saya nggak tahu apapun konteks soal PM, ya jadinya kan kalau ditanya jadinya kayak ragu kan, jadi al-al gitu. Jadi dianggapnya kayak ini ini beneran nggak sih, sungguh-sungguh nggak -sungguh sih mau 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 jadi PM gitu. Tapi kalau ya, kita betul. punya kayak ibaratnya uh, udah udah tahu nih sebenarnya PM itu apa aja sih gitu, dan kita bisa nunjukin uh, portfolio kita ya proyek apa yang kita buat untuk bisa jadi PM ya itu mereka pasti lebih yakin kayak gitu sih hmm. toh juga sebenarnya kalau pindah pun nanti kan ada 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 tesnya ya ada tes iya, tesnya iya. itu kan sebenarnya kita harus persiapin gitu. Hmm. Hmm. saya hmm. sih kalau selama ini uh, ini ya uh, suka lihat tuh banyak ada yang share soal mock interview mengenai hmm. uh, menjadi product manager gitu jadi itu bisa dicek sih uh, buat jadi gambaran buat kita nanti kalau misalkan mau di interview SPM apa aja sih yang ditanyain kayak gitu Oke okay, oke, okay. berarti emang harus persiapkan dulu ya untuk sebelum interview Bener. ini. <laughs> oke, okay. uh -huh. nah pada sekarang saya juga penasaran nih kalau selain jadi PM, nah biasanya tuh desainer shifting karir bisa ke apa aja ya possibilities-nya ya? Hmm, bisa jadi lead dari product design jadi sendiri atau jadi PM. Ya, okay. uh, 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 uh. tapi uh, cash untuk dari desainer ke PM juga banyak. Uh nggak nggak cuma saya di luar sih banyak gitu oh, saya ngeliat itu kalau dari PM sendiri sebenarnya opennya tuh ini ya kayak dia tuh variatif banget gitu loh mm -hmm. bisa bisa dari any any background lah nggak cuma dari desain uh, that's the thing ya yang pingin dari spesialisasi di mana terus pingin nggak belajar semuanya ya udah gitu jadi ini, jadi PM oke okay, karena baik- lagi PM itu lebih ke general ya bukan untuk spesifik mm -hmm. uh, ya yeah, oke okay, oke okay. Mm -hmm. Oke. Okay. Um, untuk pertanyaannya uh, sepertinya sampai situ aja, uh, belum ada lagi nih yang bertanya-tanya. Uh, mungkin dari Pak uh, ada tambahan lainnya ataupun ada yang pengen disering lagi. Hmm, udah cukup sih. Paling pesan buat teman-teman kalau mau yang sitting karir, apalagi buat jadi PM, banyak-banyak yeah. uh, banyak-banyak cari tahu sih buat yang ininya ya. Uh, karena kalau misalkan cuma mau jadi PM doang tapi kita nggak bisa membuka diri, ya sayang banget gitu. Jadi maksudnya, jangan sampai uh, nanti kalau udah shifting, uh, eh udah proses shiftingnya kita kesulitan, satu. Kedua, pas udah shiftingnya nanti malah nyesel gitu, jangan sampai. Oke, okay, oke. Oh okay. ya, oh, yeah. ini ada yang nanya nih, mungkin uh, probably the last question ya. Uh, rasanya pindah dari spesialis ke generalist tuh gimana tuh? Uh, rasanya... <laughs> Oh, pusing, tadi kan juga Masanya pada Sada ini. nih. Rasanya mantap, rasanya <tuh> 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 mantap. Banyak, mantap. <tuh> karena, uh, uh, karena semuanya dipikirin gitu kan, semuanya harus di-tag gitu. Yeah. Biasanya tuh, uh, kita asli se kan udah kita kayak udah naro pala di satu aja gitu. Ketika udah jadi nyuruh, kita kayak naro pala di tempat yang lain-lain juga gitu. Dan uh, itu seru sih sebenarnya, tapi lumayan ya. Di awal-awal tuh lumayan kayak, wah, uh, waduh pusing banget nih gitu kan. Tapi semakin terbiasa, semakin kita tahu caranya itu ngebuat kita semakin kayak ya udah kita enjoy aja gitu nggak ya. ada nggak ada nggak ada rasa untuk kayak wah ini tapi kan memang kalau di awal kan pasti ya awal, pasti banget itu, aja, benar, itu benar. kita beradaptasi benar ya. tapi kalau kita udah terbiasa dan kita udah tahu cara-cara cara-cara main yang 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 benar tuh cara main untuk yang lebih mudahnya tuh itu bakal bakal enjoy sih kayak gitu jadi jujur kalau di awal-awal bulan saya sitting ya ya Lumayan capek ya, gitu Maksudnya kayak udah harus terbiasa harus harus belajar gitu karena otomatis sebenarnya kalau kita udah belajar di sebelumnya tapi pasti nanti pas waktu di in reality kita udah udah di role itu kita belajar lagi pasti ada nggak nggak bakal abis lah gitu oke okay. jadi memang uh, rasanya itu ya bisa dicoba sendiri kali ya untuk uh, uh, Mr. Jako ini oke <laughs> oke okay, okay. um, Oke, okay, Pak um, Untuk pesan-pesannya tadi aja ya, Pak ya, untuk uh, para yang mau shifting careers ataupun yang uh, masih dibilang takut ataupun ragu, persiapkan dengan baik. And also uh, jangan ragu uh, waktu saat interview ataupun saat ingin pindah shifting careers. Oke. Okay. Oke. Okay. Um, Pak sepertinya untuk questionsnya seputar dari situ, untuk audiens juga. Thank you, thank you juga untuk uh, Pak Udah, all, answer all the questions. Semoga temu terjawab. Um, aku mau share juga untuk, uh, oh, sendiri sedang open recruitment ya, untuk um, dua ini, untuk via Dream Talent juga bisa dicek it out, uh, dengan link tertera yang di atas, and. Oke, okay, dan thank you juga Pak Deska untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Semoga ini menjadi positif and insight untuk banyak audiens di sana, khususnya para dream actioners, and hmm. khususnya para job seekers juga, ataupun pecaker yang ingin shifting careers. Oke, okay, untuk uh, Pak Deska, any last uh, closing untuk dari Pak sendiri. sendiri? Nope. Uh, terima kasih buat yang udah hadir nonton, sama terima kasih juga untuk dream talent. Uh, benar-benar kayak senang bisa sharing sama kalian sih. Oke, okay, it's an honor juga untuk menjadi host padeska di siang hari ini. Yeah. Oke, okay, sampai ketemu di kesempatan lain, padeska. Uh, keep in touch, stay yeah. safe and healthy. Oke, okay, thank you, padeska. Oke, okay, untuk. You. Yes, untuk Dream Talent sendiri, jangan lupa kunjungi DreamTalent.id Dan kita juga uh, bagi yang miss ataupun telat uh, nontonnya hari ini Bisa tonton lagi di Youtube kami, Dream Action Dan juga follow social media kami, DreamTalent.id Untuk webinar lagi, nanti di jam 7 malam uh, Untuk reminder juga, setiap harinya kita, and this week uh, Terakhir di satu siang Dan juga jam 7 malam Untuk feedbacknya juga bisa diisi Plus we get e-certificate Bisa langsung di bit.ly And Jangan lupa uh, sekali lagi Like and subscribe Youtube Dream Action uh, Dan juga follow social media Thank you semuanya This is the story of Dea In a few months She'll graduate and make a big decision Choosing a major But which one? Should she be a graphic designer? An accountant? You know what? She decides to find out for sure what she really loves doing. Right, here we go. So, from her personality and interests, her dream job is to be a developer. Ah, that's right. That's where her passion really is. Now it's clear what she should study computer science. So, she sends her uni application, confident in her choice. This is Dea. In a few months, she'll graduate and make another big decision. Her first job ever. But where? All right, let's find out which company is right for her. Hmm, okay, let's see. So, from her personality and working style, hmm, it's a match. This company is a perfect fit for her adventurous personality. Her psych profile is also fit for a developer, so she knows it's the right one for her. This is the story of Dea and her dream job, doing what she loves. Discover the right career for you with Dream Talent. Go to dreamtalent.id and discover your dream career.